Noticia. Drift merupakan teknik pengapungan atau menggelincirkan kendaraan secara sengaja dengan teknik terkawal yang dilakukan menerusi kesan gelincir cengkaman tayar sama ada depan ataupun belakang secara serentak. Teknik pemanduan ini perlu dikendalikan oleh pemandu yang terlatih dan berpengalaman seperti dua orang tetamu kita hari ini, Michael dan Elaine. Apa kata kita berkenalan dengan drifter profesional dari Sabah ini? Nama saya Michael Chung. Saya dari orang KK, Kota Kinabalu, Sabah. Saya sedang bekerja as a mechanic di VMK Auto Workshop. Saya pertama kali beli kereta drift 4 tahun lalu. Semasa itu saya belajar dari Sifu Uncle Desmond Chong dan saya setiap minggu saya belajar dari dia pergi track belajar drift. Ya. 4 tahun sudahlah sampai sekarang. Nama saya Elaine, saya berasal dari Sabah. Umur saya 33 tahun dan saya seorang suri rumah menjaga anak yang berumur 5 tahun. Pengalaman dan pengetahuan Michael dalam bidang permotoran banyak membantu beliau dalam mendalami komponen kereta yang dipandu. Latihan yang konsisten dengan tunjuk ajar daripada mereka yang berpengalaman merupakan permulaan yang baik kepada Michael dalam menguasai teknik-teknik drift. Manakala bagi Elaine pula, statusnya sebagai suri rumah sepenuh masa tidak menghalangnya untuk meneruskan minat dalam sukan lasak ini. Saya memang minat kereta, so bila saya dapat lesen memandu, abang saya mengajarlah, ajar saya macam mana drift. Time tu 2006. Yeah, so saya sudah involved 13 tahun lah. Teknik kamu akan berkadar terus dengan number of tires yang kamu bakar. Sama dengan seat time, maksudnya selama lagi lama, lagi mahir teknik drift. Selain penguasaan teknik, ciri-ciri keselamatan sentiasa dititik beratkan kepada mereka yang ingin mencuba sukan drift ini. Pemandu haruslah memakai baju kalis api sebegini. Helmet dan sarung tangan juga penting untuk mengurangkan risiko kecederaan semasa memandu. Yang paling ciri-ciri yang paling penting ialah keselamatan kerana kami sebagai pelumba profesional, kami bukan pelumba haram. Kami betul-betul menitik beratkan tentang safety. Kami akan buat safety bar, kamu tengok roll cage dan safety bar yang akan mengabsorbkan itu impact dengan dindingnya atau dengan tembok dan juga kami akan main di tempat yang selamat. Kita mesti menjaga kesihatan kita lah supaya kita ada tenaga untuk bermain sukan motorsport drift lah. Sebab dia ni mencabar kita punya mentaliti sama juga fizikal kita. Walaupun bidang sukan ini masih baru di negeri Sabah, namun Michael dan Elaine berasa bangga kerana pernah mewakili Sabah ke beberapa pertandingan dan mendapat keputusan yang baik. Pelibatan saya di dalam drift ialah tidak berapa panjang juga. Jadi saya pun hanya paling tinggi pencapaian saya ialah nombor 2 di Semenanjung kerana saya ada pergi sana untuk join not bad, quite big competition. Saya dapat nombor 2. Pengalaman pahit saya semasa pertandingan ataupun praktis saya pernah accident lah. And then minus pula ada yang pertandingan saya dapat nombor 3 dalam time attack. So bukan sahaja drift lah saya ada join. So time attack pun ada saya join. Sokongan moral daripada ahli keluarga dan rakan-rakan banyak memberi dorongan kepada Elaine untuk terus bergiat aktif dalam sukan ini, terutama sekali suaminya. Manakala bagi Michael pula, salah satu kepuasannya ialah dapat mengembangkan lagi bakatnya dalam bidang yang lain seperti menjadi pelakon lagak aksi dalam salah sebuah filem tempatan baru-baru ini.
Penglibatan Michael dan Elaine dalam sukan pemanduan kereta drift ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada mereka yang minat dalam sukan permotoran di Sabah. Pencapaian Elaine juga berjaya membuka mata lebih ramai orang luar bahawa wanita juga mampu menghangatkan litar lumba setanding dengan kaum lelaki. Kepada sesiapa yang tidak apa remaja atau orang yang berumur, kamu mesti mau tahu minat kamu dan jangan berhenti belajar. Okay, nasihat saya kalau nak cuba, cuba sahaja, jangan takut. Diharap sukan ini akan lebih berkembang di Sabah dan lebih ramai lagi pemandu drift hebat seperti Michael dan Elaine dapat dilahirkan. Selamat pagi, Malaysia.